Dan kita ke informasi lain, Menteri BUMN dan juga Ketum PSSI Erick Thohir mengaku masih fokus pada pekerjaannya sebagai Menteri dan juga Ketua Umum PSSI. Erick mengaku belum meminta restu dari istana terkait namanya yang disebut masuk dalam bursa bakal calon wakil presiden. Erick menyatakan terlalu dini kalau dirinya mau menonjolkan diri dalam bursa cawapres. Nggak tahu kalau cawapres-cawapres yang lain yang udah bicara direstui, ya alhamdulillah kalau saya belum bicara sampai situ. Saya masih ditugaskan untuk kerja-kerja BUMN, ya saya fokus di sepak bola hari ini. Erick Thohir juga mengaku belum ada komunikasi khusus dengan nama-nama yang santer di bursa capres atau calon presiden, termasuk dengan nama Prabowo Subianto. Dirinya menyebut komunikasi sejauh ini sebatas komunikasi kerja sebagai menteri. Belakangan nama Erick Thohir santer diberitakan berpeluang mendampingi Prabowo Subianto. Belum. Kemarin sama Pak Ganjar juga ketemu di istana ketika ratas Borobudur. Ada Pak Ganjar, ada Pak Sri Sultan, ada Pak Sandi, Menteri Pariwisata, ada Pak Nadiem, ada Pak Menteri Agama, Gus Yakut. Kita ratas mengenai Borobudur gitu. Sama Pak Prabowo ya tentu pasti ketemu, karena kan yang namanya industrialisasi, yang namanya keamanan itu kan tetap di bawah saya seperti Pindad.